Hai guys, ketemu lagi bersama aku di Desa Wanika Channel. Kali ini aku akan menunjukkan rumah baruku. Nah, ayo kita langsung aja mulai guys. Nah, sebelum kalian nonton video ini, sebaiknya kalian jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya kalian tahu video terbaru dari aku selanjutnya. Nah, kali ini rumahnya itu dekat Promet atau Hotel Cherry, dan dekat juga untuk sekolah TK. Sorry guys. Nah, itu ya. Aku akan lewat jalannya biar lebih cepat, itu lewatnya lewat ini wedding, dekat wedding chapel. Nah. Kalian lihat ada jalan ke kiri, kalian ke kiri, lalu jalan pertama kalian ke sini deh. Nah, nanti sudah langsung ada rumah aku. Kita maju terus. Nah, itu dia guys. Kita parkir dulu ya, di mana ya? Aku enggak buat tempat parkir, jadi aku buat sini aja deh. Oke, sini aja deh. Oke. Mari kita masuk, teman-teman. Nah, di sini agak aku kurang suka terasnya karena terasnya enggak ada apa gitu atap-atapnya gitu, jadi kepanasan deh ya kan, guys. Nah, di sini ada tempat duduk. Tempat duduknya ada dua, ini hiasan-hiasan ya. Ada keset, welcome. Selamat datang teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah ruang tamu. Misalnya kalau kita mau duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol sama tamu, hidupin TV lebih enak ya. Di sini juga ada AC, oke? Biar agak dingin gitu. Nah, di sini juga ada curtain dan aku sudah tutup curtainnya. Next. Di sini ada dapur. Kurtennya juga ada aku tutup. Nah, ini untuk TV, meja makan, dan ada juga dapur. Nonton TV sekalian makan, bisa ya. Nah, masak-masak, makan bersama keluarga. Terus tuh, kalau udah siap ataupun kalian mau nonton, kalian duduk sini aja deh. Tuh, tinggal hidupkan TV. Dan di sini juga nggak lupa buat aku kasih AC-nya. Biar dingin juga ya, teman-teman. Nah, next di sini ada, ya, boardnya udah jatuh dong, guys. Sorry ya, guys. Tempat belajar. Nah, di sini sengaja aku nggak buat TV supaya saat belajar atau ruang kerja atau saat kerja di rumah nggak fokusnya ke TV, tapi fokusnya ke pekerjaannya. Tinggal di sini aja ya. Nah, kalau kalian kerja terus tuh kalian nengok ke belakang, nah, kenonton deh jadinya. Ini ada rak buku. Oke, ada karpet. Aku buat namain karpet supaya agak banyak ya apanya, barang-barangnya. Next, sini juga ada kamar mandi. Nah, ini dia kamar mandinya. Ada shower, bathtub, kayaknya bathtub B. Ada mesin cuci. Tuh. Aku juga tambahin karpet supaya agak banyak lah item-itemnya ya. Next, kita naik ke atas. Ini hanya ada dua lantai ya, teman-teman. Ya, keluar dong guys, hiasan bunganya. Itu hiasan bunga cherry blossom yang dikecil-kecilin gitu loh guys. Nah, ini kamarnya. Nah, aku akan review. Nah, ini tempat untuk anaknya. Soalnya kok anaknya udah lahir gitu, tidur di sini deh. Nah, ini untuk tidur kalau kita soalnya orang tuanya. Ini meja. Ini untuk tempat bermakeup deh. Dan juga ada curtain, bisa buka tutup. Nah, di sini ada ruang untuk nonton TV. Ini dia guys. Biar aku juga nggak lupa untuk kasih ini dong. Kalau di kamar pasti wajib lah harus pakai ini, tapi ada juga yang nggak, yang di lemarinya juga ya. Nah, ini adalah luar teras atas, teras atasnya. Jika mau tidur bisa duduk juga, kalian bisa duduk, bisa juga tiduran guys nih. Nah, aku buatnya gini. Nah, itu ya guys, ini dia. Oh ya, ada lagi guys yang mau aku tunjukin nih. Bukan hanya itu ya, masih, tapi gak begitu banyak sih. Oh ya guys, setelah aku buat rumah, pasti aku akan buat drama juga nih guys. Jangan lupa ya, nanti nonton dramanya di next video. Nanti akan aku upload, gak tahu sih uploadnya kapan. Pokoknya nanti akan aku upload. Kalian harus nonton tuh teman-teman. Nah, oke, kita akan pergi keluar. Dan di luar itu ada juga sesuatu.
Nah, di sini tempatnya. Nah, di sini kolam renang. Nah, aku sengaja pakai bathtub B supaya lebih cepat buatnya, guys. Kalau buat botol lagi yang lain susah deh ya, guys. Eh, kamu nanti basah lagi. Aku buat namanya nama karakter-karakter apa lo, guys? Karakter drakor The World of the Married. Nah, ini namanya Jisunwo, pura-puranya. Tapi kali ini aku enggak buat pertengkaran gitu dong kayaknya ya. Perselingkuhan. Tapi nanti aku buat deh. Biar lebih perfect ya. Aku akan ikut drakor kalau bisa, guys. Kalau enggak bisa, mohon maaf ya, guys. Ini dia rumah baru aku. Oke, guys. Ini dia. Ntar ya, guys, aku mau buat thumbnail dulu. Biar agak cantik tau, guys. Tunggu, mana sih? Oke, kita cari pose mode mana ya, guys, yang cantik. Aku akan cari pose yang mode dulu. Tarp di, bukan itu. Dance. L aja di L. Gini aja deh. Akan buat. Bukan ini. Aduh, mana sih? Keringkan. Oke, aku mau foto ya, guys. Ntar ya, guys. Oke, ini dia. Nanti akan aku buat thumbnail-nya ini. Oke. Kita akan buat ini. Dan reset. Dan kita hapus dulu gaya pose modenya. Oke. Oh ya, guys, segini dulu ya video dari aku. Jangan lupakan harus like, share, comment, dan subscribe. Bye. Sampai jumpa lagi di next video. Bye.